Hai, Assalamualaikum kepada Puan Nurbaini dan rakan-rakan. Nama saya Muhammad Ain bin Ismail daripada kelas DDT 1B. Pada video presentation hari ini, saya akan membincangkan tentang topik differentiation and integration. Tajuk subtopik saya ialah Technique of Integration. Okey, yang pertama adalah maksud integration. Okey, maksud integration adalah proses perbezaan terbalik dan ianya menggunakan notation Cameron. Okey, ini adalah formula bagi integration. So formula dia ialah Cameron AX kuasa N DX sama dengan A dalam kurungan X kuasa N tambah 1, kemudian per N tambah 1 tutup kurungan tambah dengan C. Okey, untuk example yang pertama adalah saya akan ambil soalan dia adalah Cameron 4 X kuasa 6 DX. Okey. So, macam mana kita nak selesaikan soalan macam ni? Kita akan selesaikan soalan ni berdasarkan formula di atas. Okey, formula yang sebelum ni saya cakap. Okey, kita ikut formula yang ada di atas. 4x kita ambil dari sini. Okey, kita salinnya balik. Kemudian 6 tambah 1. 6 tambah 1 ni adalah formula kita boleh kita tengok formula di atas. N tambah dengan 1. So per so bawah ni dia sama dengan yang atas. Kalau kita ikut formula dia sama dengan atas. Kuasa 6 tambah 1 bawah pun 6 tambah 1. So kita ambil je yang di atas salin balik di bawah. 6 tambah dengan 1. Okey, kemudian baru kita dapat jawapan akhir dia. Okey, jawapan akhir dia. So jawapan akhir dia 4x kuasa 7. Okey, selepas 6 tambah 1 so jadi 7 per 7. 6 tambah 1 7. So tambah dengan C. Tambah dengan C ni adalah formula dia. So memang kena ada formula dia. So, formula dia yang ni. Kita berdasarkan yang ni. Berdasarkan formula. Okey. So okay. Itu saja untuk example yang pertama. Okey, example yang kedua ialah soalan dia, Cameron 5x kuasa 2 dx. Okay, basically dia punya soalan sama dengan example yang pertama tadi. So tak ada beza pula, cuma ada beza dekat bahagian nilai saja. Okay, step yang pertama ialah sama dengan 5x kuasa 2 tambah dengan 1. So ini formula dia lah. N tambah dengan 1. Kemudian per okey, kemudian per per 2 tambah dengan 1. Okey, formula dia N tambah dengan 1. Okey, kemudian kita akan dapat dia punya jawapan akhir lah. So jawapan akhir dia sama dengan 5x kuasa 3. Sebab 2 tambah 1, kuasa 3. Okey, kemudian per 3. Yang bawah, 2 tambah 1 pun dapat 3 juga. Okey. Lepas tu, jangan kita lupa dia punya formula mesti kena tambah dengan C. Okey, untuk last answer dia lah, untuk jawapan terakhir dia, tambah dengan C. Okey, sebab dia ikut based on dia punya formula dekat atas. Okay, formula yang dia bagi. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, firstly hari ni kita nak bincang pasal definite integration. You guys boleh lihat di sini
adalah formula bagi definite integration untuk kita selesaikan masalah dalam definite integration. Untuk soalan pertama, you guys boleh lihat sini yang diberi adalah kameran 31 dan 10 dx. Okay, first about 10 tu kan, 10 itu dia mewakili 10 kuasa kosong. Jadi dalam tajuk ini kita kuasa tu kita kena tambah dengan 1, jadinya 10 kuasa 1. Silap, 10 tu bukan 10 kuasa 1 but 10x kuasa 1. And then kita letak dia dalam EQ dan kita letak yang kameran tu lah 31. Lepas kita dapat yang itu, so kita pergi ke jalan penyelesaian seterusnya, iaitu kita kena bahagikan kepada 2 EQ, iaitu yang pertama tu kita kena gantikanlah X tu dengan kameran yang atas tu, yang 3. So jadi dalam kurungan EQ tu 10 kurungan 3, iaitu 10 darab 3 lah. Lepas tu kena tolak dengan EQ yang kedua, iaitu 10 kurungan 1, iaitu 10 darab 1. So 10 darab 3 adalah 30. And then EQ yang kedua 10 darab 1, 10 darab 1, kita dapat 1 lah kan, dapat 10 lah kan. Katanya kita kena tolak EQ tu, jadi 30 tolak 10. And then for the answer is 20. Okay guys, kita gerak kepada latihan yang kedua. Okay, for the first, kita dah tahu kan kameran tu apa, kameran yang ada 3 dan 1 tu. Lepas tu untuk nilai dia 2/3x. Okay, first untuk 2/3x tu sebenarnya dia adalah kuasa kosong. And then kita ambil dia letak dalam first EQ, iaitu 2/3x. Lepas tu di luar tu ada kameran 3 dan 1. Okey, untuk senangkan kita, kita ambil saja step yang macam first example tadi kan, at first exercise, iaitu kita ambil 2/3 X tu, kita bubuhlah nilai kameran dia tu yang pertama, iaitu dalam first EQ kita letak 2/3 kurungan ataupun darab 3. And then tolak kepada EQ yang kedua, iaitu 2/3 kurungan ataupun darab 1. And then macam biasa, lepas kita dapat nilai, lepas tu kita tolaklah 2 tu. For first EQ kita dapat nilai dia 2. And then for the second EQ kita dapat -2/3. 2/3 je lah, sebab 2/3 tu darab 1, 2/3 je lah. Okay, and then 2 tolak 2/3. And then tekan calculator, dapat jawapan dia, iaitu 4/3. Okay, jelas tak? Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Muhammad Zohri bin Nazali dari kelas DDT 1B. Dalam video ini saya akan terangkan tentang salah satu topik matematik, iaitu teknik of integration atau dalam bahasa Melayu lebih dikenali sebagai teknik pengamiran. Ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Naim dan Muhammad Izzat telah menerangkan tentang dua jenis teknik of integration. Bagi video saya pula, saya akan menerangkan satu lagi teknik of integration, iaitu teknik of integration bagi expression atau ungkapan yang telah dikuasakan, atau kita boleh dikatakan sebagai ungkapan AX sama B dalam kurungan kuasa N. Okey, baiklah, bagi teknik of integration for expression AX sama B dalam kurungan kuasa N, kita perlu menggunakan satu formula ini, iaitu bagi kameran AX sama B dalam kurungan kuasa N, kita mencarinya, kita perlu menambahkan kuasa N tersebut dengan 1. Kemudian
N tambah 1 kita buatkan dia, kita letakkan di bawah. Dan salah satu langkah pada kantin bahawa kita kena membezakan AX tambah B tersebut, kemudian didarabkan dengan N tambah 1. Dan langkah yang terakhir pula, kita perlu menambahkan C di belakangnya. Itu saja formula dan caranya untuk mencari integration of expression AX tambah B kuasa N. Ok, baiklah, bagi contoh yang pertama iaitu kamiran dalam kurungan 7/5S kuasa 5DS. Untuk mencarinya, pertama kita akan menulis 7/5S dalam kurungan kuasa 5. 5 tersebut akan ditambahkan dengan 1. Kemudian 5 tambah 1 akan diletakkan di bawah. Kemudian step atau langkah tambahan kita perlu ingat bahawa kita perlu membezakan 7/5S tersebut. Pembezaan 7/5S akan mendapat negatif 5. 5 tambah 1 adalah sama dengan 6. So di bawah itu akan jadi 6 darab dengan negatif 5. Kadang-kadang 7/5S akan kuasakan dengan 6. So jawapannya akan menjadi negatif 7/5S dalam kurungan kuasa 6/30. Dan yang paling terakhir, kita boleh tambah dengan C. So inilah jawapan akhirnya. Soalan seterusnya yang saya akan tunjukkan adalah, soalannya adalah kamiran 3/6S·7 kuasa 4DS. Okay, untuk soalan macam ni, first step kita, kita perlu pisahkan 3/6S·7 kuasa 4. Dan kemudian kita akan integrate 6S·7 kuasa 4 dulu. Okay, kita nak integrate 6S·7 kuasa 4. First step kita, kita akan tambahkan kuasa 4 dengan 1. So akan menjadi 6S·7 kuasa 4 tambah 1. 4 tambah 1 akan mendapat 5. Kemudian 5 itu akan diletakkan di bawah 6S·7 kuasa 4. 6S·7 kuasa 5 akan per dengan 5. Next, kita akan membezakan 6S·7 dan akan diletakkan di sebelah 5 di bawah. Ok, 6S·7 dibezakan akan mendapat 6. So, 6 akan didarabkan dengan 5. Hasil 6 didarabkan dengan 5 akan mendapat 30. So, jawapan akan menjadi 6S·7 kuasa 5/30. Dan next step ni, kita akan darabkan semula dengan 3 yang kita telah pisahkan tadi. So akan menjadi 3 dalam kurungan 6S·7 kuasa 5/30. Dan sebenarnya kita perlu ingat, kita perlu tambahkan dengan C. C ni dia bertindak sebagai pemalar dan constraint kerana kita tak tahu nilai dia, kerana integrate yang kita buat ni adalah kamiran tak tentu atau definite integrate. Okay, setelah dapat jawapan ni, kita perlu lihat bahawa kita boleh memudahkan lagi jawapan ni. Contohnya, kita boleh memudahkan dengan sifir 3. Kerana 3 boleh dibagi dengan 3 dan 30 pun boleh bahagi dengan 3. 3 bahagi dengan 3 akan mendapat 1 dan 30 bahagi dengan 3 akan mendapat 10. So, jawapan akhirnya yang sebenar akan menjadi 6S·7 kuasa 5/10 tambah C. Okay, inilah jawapan akhir dia. Okay, baiklah, itu sahaja penerangan saya tentang technique of integration of expression AX tambah B dalam kurungan kuasa N. Sekian, terima kasih.